Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Helvizar Ibrahim menyebutkan setiap lembaga pemerintah dan negara di Aceh harus menerapkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan juga melayani di seluruh instansi. Kebijakan itu, kata dia, merupakan salah satu langkah memberantas perilaku koruptif. Helvizar meminta agar fakta integritas yang disepakati bersama itu tidak hanya sebatas ditandatangani di atas kertas, melainkan juga dapat diterapkan di dalam kehidupan dan lingkungan kerja. Dengan demikian, budaya bebas korupsi akan tercipta. Langkah menghilangkan budaya koruptif memang agak sulit. Butuh komitmen dan juga kegigihan serta keikhlasan. Helvizar mengatakan atas nama pemerintah ia juga menyambut antusias penetapan zona integritas tersebut. Sementara itu, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Jamil Ibrahim mengatakan perencanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani sejalan dengan tujuan Mahkamah Syariah, yaitu mewujudkan layanan bersih dan prima sehingga masyarakat akan mendapatkan layanan secara cepat dan murah saat mengurus perkaranya di pengadilan.